Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om CT. Saat ini teman-teman banyak beredar berita-berita dan informasi mengenai rencana relokasi atau pemindahan PKL di Malioboro ini ke lokasi yang sudah disiapkan pemerintah setempat dalam waktu dekat. Bahkan informasinya teman-teman, awal tahun 2022 sudah dimulai proses relokasinya. Nah, video kali ini Om CT ingin melihat lokasi tempat relokasi PKL Malioboro besok, serta nanti melihat suasana Malioboro siang hari ini, serta melihat PKL Malioboro yang saat ini baru mulai bangkit lagi setelah hampir 2 tahun dihantam pandemi Corona. Oke, ikuti teman-teman video ini sampai selesai. Informasinya teman-teman, relokasi pedagang kaki lima atau PKL Malioboro bertujuan untuk melakukan penataan kawasan Malioboro sebagai bagian dari program sumbu filosofis warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO. Ini makanya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menyatakan akan tetap memindahkan PKL di sepanjang jalan Malioboro, baik pedagang kuliner maupun pedagang baju, cenderamata dan lain-lain. Nah ini teman-teman penampakan lapak-lapak PKL di sepanjang jalan Malioboro. Besok kalau jadi dipindahkan, harapannya akan kelihatan lebih bersih dan lebih nyaman bagi pengunjung Malioboro. Nah sebenarnya rencana pemindahan PKL Malioboro ini telah digulirkan sejak rampungnya program pembangunan semi pedestrian di Malioboro. Namun karena berbagai hal teman-teman, termasuk mempersiapkan lokasi pemindahannya, kemungkinan dalam waktu dekat ini harapannya bisa terlaksana proses relokasinya. Nah untuk lokasi tempat baru yang disiapkan pemerintah DIY bagi PKL Malioboro ada dua teman-teman. Yang pertama di sisi utara, ini tepatnya di seberang jalan Sosrowijayan atau di utara kantor DPRD DIY. Ini penampakannya teman-teman, shelter-shelter untuk PKL masih proses dibangun yang terus dikebut agar awal tahun 2022 sudah bisa ditempati PKL. Nah dulu lahan ini bekas kantor dinas pariwisata DIY. Informasinya di lokasi ini untuk pedagang baju, cenderamata dan lain-lain. Ini lokasinya juga dekat dengan Hotel Grand Ina Yogyakarta. Besok hanya pedagang berizin yang mendapat tempat di lokasi relokasi ini.
Lalu untuk lokasi relokasi yang kedua, lokasinya ini di seberang Pasar Beringharjo. Di Jalan Malioboro ini juga. Suasana depan Pasar Beringharjo ini lumayan ramai, teman-teman. Ini sekitar pukul 12 siang. Mendung. Nah, itu teman-teman, lokasi relokasi yang kedua. Lahannya bekas bioskop Indra, teman-teman. Sebenarnya sudah dibangun lama. Nah, informasinya lokasi ini untuk pedagang kuliner dan PKL lainnya. Nah, itu penampakannya, teman-teman. Yang jelas lokasi relokasi di sini ada beberapa lantai. Karena itu kelihatannya lumayan tinggi gedungnya. MCT nggak bisa masuk karena ditutup aksesnya. Nah, saat ini relokasi baru tahap pendataan PKL, dan besok relokasi akan dilakukan bertahap. Selain mendata, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga menyiapkan strategi agar kawasan baru itu menarik bagi wisatawan dan juga pengunjung Malioboro. Teman-teman, namun bagi para PKL Malioboro, bila kebijakan relokasi ini jadi dilaksanakan, mereka ada kekhawatiran sepi pengunjung dan pembeli di tempat yang baru, dan juga mungkin beban berat setelah para PKL ini baru berusaha memulihkan ekonomi sejak PPKM level 2 diberlakukan dan wisatawan diperbolehkan ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Makanya ini tugas pemerintah daerah dalam menjamin dan membantu keberlangsungan hidup mereka melalui usaha di Malioboro ini. Nah, mungkin mudah-mudahan semua bisa memberi harapan dan keuntungan bagi semua pihak. Oke teman-teman, itu dulu video dari Om CT kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di video Om CT. Salam Om CT. Cepat.